Nah, kali ini Marsha mau ditraktir nih di salah satu restoran milik teman Sinta. Kira-kira restoran seperti apa ya yang akan dikunjungi mereka? Daripada kamu penasaran, nih Marsha punya info lainnya. Kamu udah siap ya? Jalan ya. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Yang kamu tahu enggak? Sekarang nih banyak banget event-event yang bagus, aku udah browsing dan banyak banget yang seru-seru. Apalagi besok kan mau Valentine nih, yang. Itu banyak banget ya, event-event. Aku udah ngeliat, wih, banyak banget nih, teman-teman juga kayaknya udah pada tahu nih. Kamu mau tahu? Nih. Ini dia beberapa info event yang bisa kamu kunjungi di weekend ini. Event pertama, ada The Chocolate Market yang ada di Glamour Level Paris Panjawa, Bandung. Di The Chocolate Market, kamu bisa menemukan aneka makanan dan minuman unik berbahan dasar coklat. Next, Bazar Kampung Cina. Meski perayaan Imlek sudah lewat, tapi kemeriahan Imlek masih tetap berasa. Ditambah juga kamu bisa mengunjunginya bersama pasangan di hari penuh kasih sayang. Di sini juga banyak yang bisa kamu cari, mulai dari fashion sampai makanan. Selain itu, kamu juga bisa ikut kegiatan seru lainnya, seperti Eat Your Noodle. Info event terakhir, buat pasangan yang mau melangsungkan pernikahan, ada Wedding Fair 2016 di Lobby Gajah Mada Plaza. Di sini, kamu bisa banyak menemukan kebutuhan dan perlengkapan, serta paket pernikahan. Nah, gimana ketiga event tadi? Semoga bisa mengisi weekend kamu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi jalan-jalan bareng Marsha dan Sinta. Nah guys, ini tuh restoran teman aku. Oh ya? Iya. Siapa? Ada namanya Dion. Tapi kayaknya dia nggak di sini deh. Kayak coba aja tanya Dion di sini. Iya. Coba ya. Kita FaceTime aja. Hai Dion. Dong. Bener, kita lagi di ini nih office nih, restoran lo nih. Tempat lo nih. Si. Gue makan dulu ya di office ya. Sedap. Iya mas, ini mas. Wah, ini menu-menunya. Kita langsung tanya aja gimana. Sini dong mas. Kita mau nanya-nanya menu yang favorit, yang signature-nya di sini tuh ada apa aja? Sorry, mas. Satu lagi nih, list kuliner enak buat para pecinta seafood. All fish. Sesuai dengan namanya, resto ini menyajikan menu fish and chips. Uniknya di sini, pengunjung bisa custom menu fish and chips sesuai selera. Bisa fry atau pan sear. Satu lagi, kamu juga bisa pilih sausnya sesuai selera. Kira-kira menu favorite di sini apa aja ya? I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Kalamari dengan honey peppernya. Ada dori dengan cream sauce-nya. Gonna spend it like no other. Lagi nih guys, salmon tropical salsa dengan ditambah mix rice. It was a rush, but I gave it up. Satu lagi, seafood platter. Kobra sambal mata yang bisa bikin kamu ketagihan. Wah, makan di sini sepertinya enak banget ya guys. Lihat tuh, Marsha dan Sinta makan sampai lahap kayak gitu. Sedap. Sedap, enak, kenyang. Ya. Nah, abis ini kita mau jalan-jalan lagi ya. Yoi. Ya. Kita masih akan ke tempat yang seru-seru lain. Alright, ikutin kita terus, tetap di weekend list. Yuk, sebelah sini. Wow, jalan-jalan Sabtu ini selesai guys. Gimana info jalan-jalan Marsha dan Sinta hari ini?
pastinya bakal nambah list liburan kamu kan? Oke, jangan lupa saksikan Weekend List minggu besok karena Marsha dan Sinta akan jalan-jalan lagi di Bali. Bakal ada tempat seru apa aja ya? Saksikan Weekend List besok ya guys. See ya!